Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi tutorial penting teman-teman semuanya. Jadi bagaimana sih tutorial penting itu? Tutorial menambahkan penulis banyak-banyak ke blog kita. Nah, pertama sekali kita buka Blogspot dulu. Nah, ini merupakan platform gratis. Jadi teman-teman yang suka berbayar mending gak usah nonton ini ya. Yeah, tapi nggak apa-apa kalau mau nonton-nonton aja. Nah, kemudian kita klik setelan, oke. Nah, cara untuk di WordPress itu yang berbayar itu nanti aku akan beritahunya, tapi yang sebelumnya ini dulu. Kemudian kita pilih ini bagian setelan dasar. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, izin penulis blog. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan sebanyak apapun orang-orangnya, tambahkan penulis. Nah, caranya bagaimana? Masukkan email yang mau diundang ya. Email misalnya email kucinggarong@gmail.com. Habis itu kucinggiring@gmail.com, pokoknya Yahoo yang lain sebagainya gitu. Nanti setelah kita tambahkan, lalu dia akan muncul di email penerima. Nah, untuk apa? Untuk diklik accept-nya. Jadi kalau dia udah di accept baru bisa masuk ke sini, dan itu nanti akan tertulis penulis. Kalau penulis kita, maka kita tidak akan dapat ini fasilitas ini mengubah-ubahnya. Tapi kalau misalnya kita naikkan jadi admin, kita dapat mengubah ini, dan bahkan kita dapat memutuskan hubungan antara satu blog dengan blog yang lain. Nah, itu berbahaya ya. Kalau tapi kalau misalnya teman-teman maunya dia menulis saja, nah cukup masukkan emailnya lalu kategorinya penulis saja, seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, jadi seperti itu ya, trik sederhana, bukan trik ya, tutorial sederhana yang kadang masih banyak orang yang belum tahu. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih. Thank you.